Assalamualaikum, jumpa lagi di Diary Siska. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Bahan untuk lapisan hijau yaitu 3 butir telur, 150 ml santan, 2 sendok makan tepung terigu, 8 sendok makan gula pasir, 100 ml air, dan 3 lembar daun pandan yang telah aku cuci bersih dan aku potong-potong. Langsung aja kita haluskan daun pandannya. Lalu kita tuangkan air untuk memudahkan proses blend. Ini kita tutup dan kita blend sampai benar-benar halus. Setelah halus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan telur. Kemudian kita kocok lepas. Kita tuangkan gula pasir, lalu kita aduk. Setelah gulanya larut, kemudian kita tuangkan tepung terigu secara bertahap. Kita tuangkan juga santan sambil kita aduk. Dan kita tuangkan jus pandan, jangan lupa untuk disaring. Kita aduk hingga tercampur merata. Agar warnanya lebih cerah, aku tambahkan pewarna makanan warna hijau. Aku tuangkan sedikit, lalu kita aduk hingga warnanya tercampur. Sekarang adonannya kita saring agar tidak ada yang menggerindil. Aku sudah menyiapkan kukusan dan sekarang sudah panas, langsung aja kita susun cupnya di dalam kukusan. Kita tuangkan adonan lapisan hijau ke dalam cup sebanyak setengah bagian. Setelah selesai kita tuangkan, ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu lapisan hijau matang, kita siapkan lapisan putih. Yang pertama kita tuangkan 1 sendok makan tepung terigu. Kita tuangkan 1 sendok makan tepung maizena, sejumput garam, 3 sendok makan gula pasir. Lalu kita juga menggunakan 400 ml santan. Kita tuangkan secara bertahap sambil kita aduk. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita tuangkan ke dalam panci atau teflon. Ini akan kita masak. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Jika adonannya sudah mengental dan meletup-letup seperti ini sudah bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat.
Setelah kurang lebih 10 menit, kita buka kukusan. Ini lapisan hijaunya mengembang. Kita tunggu hingga kempes. Setelah kempes, baru kita tuangkan lapisan putih. Kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, kuenya sudah matang, lalu kita angkat. Ini kita diamkan dulu hingga dingin. Sekarang kuenya sudah dingin, selanjutnya ini akan aku simpan di dalam kulkas. Nah, ini hasilnya setelah kita simpan di kulkas. Selanjutnya kita beri potongan daun pandan sebagai garnish, lalu kita tutup cupnya. Seperti ini ya moms, tampilannya cantik ya. Dalam satu resep menghasilkan 20 cup kue lumpur surga. Lumayan banget ya moms hasilnya, bisa jadi ide jualan di bulan Ramadan. Nah, ini dia moms, kue lumpur surganya sudah siap disajikan. Rasanya yang enak, manis, gurih dan lembut. Apalagi kalau kita makan dalam kondisi dingin, adem banget di tenggorokan. Jadi sangat cocok untuk jadi takjil di bulan Ramadan. Cara buatnya juga mudah, dijamin anti gagal. Jangan lupa dicobain ya moms resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu 250 gram labu kuning yang telah dikukus, 1 saset agar-agar plain, 5 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan kental manis, dan 500 ml air. Langsung aja cara membuatnya, yang pertama kita haluskan labu kuning, lalu kita tambahkan air. Kemudian ini akan kita blend sampai benar-benar halus. Setelah halus, selanjutnya kita siapkan panci. Lalu kita tuangkan labu kuning yang telah kita blend tadi. Kita tuangkan sisa air. Kita tuangkan gula pasir. Kita tuangkan juga kental manis. Dan kita tuangkan 1 saset agar-agar plain. Kita aduk hingga semua bahan tercampur. Selanjutnya ini akan kita masak. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Ini tetap kita aduk untuk mengurangi uap panas. Selanjutnya, kita tuangkan ke dalam gelas takar untuk memudahkan kita dalam menuangkan puding. Kita tuangkan puding ke dalam cup kira-kira 3/4 bagian. Untuk resep lengkapnya, nanti aku tulis di description box ya moms, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Setelah kita tuangkan semua, kemudian ini kita biarkan hingga dingin dan set. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat flay. Yang pertama 300 ml air, 1 bungkus santan kara, 3 sendok makan gula pasir, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, dan parutan keju secukupnya. Cara membuatnya, kita siapkan panci lalu kita tuangkan air. Kita tuangkan santan kara. Kita tuangkan gula pasir dan daun pandan.
Selanjutnya kita masukkan garam. Ini kita aduk hingga tercampur merata. Flannya kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Kita siapkan 1,5 sendok makan tepung maizena, lalu kita tambah sedikit air. Ini akan kita larutkan. Kita masak flannya sampai mendidih. Oh ya, kalau ingin flannya lebih gurih, airnya bisa kita kurangi, lalu kita tambahkan 1 bungkus santan kara lagi ya, Moms. Setelah flannya mendidih, kemudian larutan tepung maizena kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita aduk cepat seperti ini. Setelah mengental, bisa kita matikan kompornya. Jika flannya sudah tidak terlalu panas, bisa kita tuangkan ke dalam cup ya, Moms. Sebagai topping, kita beri keju parut di atasnya. Untuk garnisnya, kita letakkan potongan daun pandan seperti ini. Kita tutup cupnya. Nah, seperti ini tampilannya cantik banget ya, Moms. Ini bisa banget untuk jadi ide jualan di bulan Ramadan atau untuk sebagai isian dari snack box juga oke banget. Nah, ini dia Moms, puding labu fla gurihnya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau kita sajikan dalam kondisi dingin. Rasanya yang manis, gurih dan legit, sangat cocok untuk jadi takjil di bulan Ramadan. Cara buatnya juga mudah, dijamin anti gagal. Dalam satu resep menghasilkan 23 buah puding labu. Ini bisa banget untuk jadi ide jualan kamu loh. Jangan lupa dicobain ya, Moms, resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bahan untuk srikaya yaitu 6 lembar daun pandan yang telah aku cuci bersih, 1 gelas gula pasir, 1 gelas santan, ini aku menggunakan 1 bungkus santan kara yang aku tambah air, 1 gelas telur atau setara 4 butir, dan sejumput garam. Langsung aja kita buat. Yang pertama, kita akan menghaluskan dulu daun pandannya. Daun pandannya kita gunting kecil-kecil seperti ini. Lalu kita tambahkan santan untuk memudahkan proses blend. Selanjutnya, ini kita blend sampai benar-benar halus. Setelah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita siapkan wadah. Kita tuangkan telur. Kita tuangkan gula pasir. Kita tambahkan garam. Ini kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita siapkan saringan. Lalu kita tuangkan jus pandan. Kita aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Agar lebih hijau, di sini aku akan menambahkan pasta pandan secukupnya. Selanjutnya kita aduk. Adonannya kita tuangkan ke dalam gelas takar, lalu kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan ketannya, yaitu 500 gram beras ketan yang telah dicuci bersih dan direndam minimal 2 jam, sejumput garam, dan 300 ml air.
Kita siapkan panci, lalu kita tuangkan beras ketannya. Kita tambahkan garam. Selanjutnya kita tuangkan air. Kita masak beras ketannya menggunakan api sedang sambil kita terus aduk sampai airnya terserap semua oleh beras ketan. Setelah semua airnya terserap seperti ini boleh kita matikan kompornya. Lalu kita siapkan kukusan. Ketannya kita masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ketannya sesekali kita aduk seperti ini. Tujuannya agar ketannya matang secara merata dan pulen. Setelah kurang lebih 20 menit, kita akan mencicipi ketannya. Kalau sudah lembut, berarti sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Langkah selanjutnya, kita akan mengukus rikaya. Kita masukkan cup ke dalam kukusan. Lalu kita tuangkan adonan srikayanya. Sebelum kita tuangkan, baiknya kita aduk dulu adonannya agar tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Setelah selesai kita tuang, ini selanjutnya akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, srikayanya sudah matang, ini bisa kita angkat ya, Moms. Ketannya kita cetak menggunakan cup, ini kita basahi dulu dengan air minum. Lalu kita ambil ketan secukupnya. Kemudian ini akan kita tekan dan kita ratakan menggunakan cup lainnya. Kita lakukan seperti ini ya, Moms. Setelah rata, kita keluarkan dari dalam cup. Dan kita masukkan ke cup lainnya yang telah berisi srikaya, lalu kita rapihkan. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di description box, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Sebagai garnish, aku menggunakan potongan daun pandan yang aku letakkan di atasnya. Terakhir, kita tutup cupnya. Dalam satu resep menghasilkan 22 kue talam ketan srikaya pandan, jadinya lumayan banyak ya, Moms. Nah, ini dia, Moms, kue talam ketan srikaya pandannya sudah siap disajikan.
Tampilannya yang cantik, kemasannya yang praktis, sangat cocok untuk kita hidangkan saat acara keluarga atau saat hari raya nanti. Rasanya juga enak, pasti pada suka. Cara buatnya sangat mudah, hanya menggunakan takaran gelas dan dijamin anti gagal. Jangan lupa dicobain ya Mams resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu 500 ml air, 300 gram dawet, ini buatan aku sendiri, nanti resepnya aku sertakan, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 3 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan aku juga menggunakan 1 saset agar-agar plain. Kita siapkan panci, kemudian kita tuangkan air, kita tambahkan 1 bungkus santan instan, kita tuangkan gula pasir, lalu kita tambahkan garam, ini kita aduk. Selanjutnya, aku akan menambahkan 1 saset agar-agar plain. Kita aduk kembali hingga tercampur merata. Ini akan kita masak. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk agar santannya tidak pecah. Kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih, apinya bisa kita matikan, lalu kita masukkan dawet. Kita aduk perlahan agar dawetnya tidak hancur. Puding dawetnya akan aku tuangkan ke dalam cup. Aku menggunakan cup ukuran 50 ml. Kita tuangkan sebanyak 3/4 bagian. Kita tuangkan sampai semua adonan pudingnya habis. Setelah selesai dituangkan, ini kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan panci. Kita tuangkan 150 gram gula aren. Kita masukkan 1 lembar daun pandan. Kita tambahkan sejumput garam. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita tuangkan 300 ml air. Ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Kita masak hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lalu kita matikan kompornya. Selanjutnya ini akan aku saring. Kita saring agar ampas dari gula tidak ikut masuk. Kita menggunakan 2 sendok makan tepung maizena, lalu kita tambah sedikit air. Kita aduk hingga larut. Setelah larut, kita sisihkan dulu, lalu kita tuangkan kembali air gula yang telah disaring. Kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kita tuangkan larutan tepung maizena. Ini kita aduk cepat agar tidak menggumpal. Jika sudah mendidih dan mengental, bisa kita matikan kompornya. Setelah pudingnya membeku, kita tuangkan fla ke dalam cup seperti ini. Oh iya, untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di description box, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Kita lakukan hal yang sama sampai semua pudingnya selesai. Setelah selesai kita tuangkan, selanjutnya cupnya kita tutup.
Dalam satu resep menghasilkan 31 cup puding dawet. Tapi ini hasilnya sesuai dengan seberapa banyak kita menuangkan ya Mams. Semakin banyak kita menuangkan dalam satu cup, berarti hasilnya semakin sedikit ya. Nah, ini dia Mams, puding dawetnya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau kita simpan dulu di dalam kulkas, jadi kita santap dalam kondisi dingin. Rasanya seger, lembut, manisnya legit. Pokoknya ini cocok banget untuk kita jadikan takjil. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, bagi yang belum subscribe.